Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau bikin puding laut. Ini rasanya enak banget, warnanya juga cantik. Langsung aja yuk kita buat. Bahan-bahan yang kita siapkan di sini ada agar-agar. Ini agar-agarnya nggak ada warnanya ya. Terus ada santan 900 ml, terus gula pasir 10 sendok makan, garam setengah sendok teh, telur 2 butir, ini ada vanila cair, nanti kita pakainya 1 sendok teh aja, sama ini ada pewarna biru. Terus kita potong, masukin santannya, masukin gulanya, agar-agarnya, terus panennya. Terakhir pewarna makanan warna biru. Alhamdulillah. Garamnya ketinggalan. Ini masih pewarnanya dikira-kira aja ya. Kira-kira mau warna birunya ke gimana? No. Oke, habis ini kita rebus. Udah kita matikan, terus kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit. Ntar baru kita tuang ke cetakan. Udah gedingin, kita tuang ke cetakan. Tinggal tunggu kita dinginkan. Nah, cantik kan pudingnya? Apalagi bikinnya gampang banget. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.